ni cuk, pertama aku ambil jadual malam. Alhamdulillah memang susah nak cari jadual sebab bahagian Gombak sini memang full gila. Jadual budak-budak ramai ambil area Gombak sini. Dia cuk express instant, ambil kena ambil gambar. Dia lebih kurang macam Shopee. Lepas tu hantar ke customer pun kena ambil gambar. Oh, dapat lagi cuk. Belum hantar lagi dekat mana tu, Urban, dah dapat lagi. Alhamdulillah ni lah kalau ambil jadual. Ikut dekat Grab ni, lela dulu baru Ayuman. Jadi kita nak pusing balik susah. Ha? Susah. Jadi kita pergi Ayuman dulu. Oi, semua mari sini. Eh, kau touch. Mari sini. Developer, kau pun mari sini. Cepat marilah. Berapa kali mau panggil luar? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cuk, berada di sini Pizza Hut Sri Gombak. Pizza Hut Sri Gombak ni dapat ni ha. Pizza Hut Sri Gombak ni order e-commerce, nombor di atas adalah nombor penerima. Pantasila langsung tekan butang telefon, tidak ada apa ni Grab chat jika ada ni. Ada ni nama dia Pavanis Baran Murugan, mungkinlah ni Murugan. Wanis Bara Morgan, mungkin Morgan. Okey. Kodakan dah sampai ni. Ni ada jumpa dengan itulah, ada isi tahap macam-macam lah, lepas tu pengiriman betul. Jadi kita tak boleh tekan dah sampai kat sini. Aku tak tahu. Ni order yang ketiga bagi dapat Grab Express instant . Tengah tunggu kat sini, tengah tunggu. Tengah siapkan. Okey, dia orang tengah siapkan tu. Tadi dah tanya kat dia orang, dia orang kata tengah siapkan, jap lagi siap nanti dipanggil aku lah. Aku kat luar kat sini. Jap lagi siap kita hantar ke rumah customer, okey? Ya cuk, tengah tunggu ni. Jap lagi dapat kita hantar lah ke rumah customer ni. Cuk, pertama aku ambil jadual malam. Alhamdulillah memang susah nak cari jadual sebab bahagian Gombak sini memang full gila. Jadual budak-budak ramai ambil area Gombak sini. Dah siap kita on balik. Okey, bye bye. Okey, cik, assalamualaikum. Tengah tunggu Pizza Hut ni. Dia cakap dalam 4 ataupun 5 minit baru siap. Dia cakap tapi aku dengar tadi 45 minit. Jadi aku cakap kalau 45 minit, aku akan cancel lah. Sebab 45 minit ni tinggal 15 minit lagi lah, sejam lagi. Jadi aku cakap cancel lah kalau 45 minit. Lepas tu diulang balik, dia kata 4 ataupun 5 minit. Jadi aku confused tadi, aku salah dengar mungkin. Jadi kita tunggu lah 5 ataupun 4 minit siap. Dia cakap jadi kakak yang di situ lah. Jadi macam ni lah. Lama sikit lah sebab sini sekarang ramai ni kat sini. Ramai kat sini, jadi kena tunggulah panggilan daripada kakak bahagian pizza ni. Kita bye-bye. 5 minutes later. Dapat panggilan dapat panggilan kita punya nombor. Pavanis Baran Murugan, betul lah. Okey, terima kasih kak. Ni dia cuk. Dah siap ni nak hantar dekat area Gombak cuk. Okey. Alhamdulillah tak sampai 5 minit pun dah siap. Alhamdulillah. Kecuk. Okay, bye-bye Pizza Hut. 1 hour later. Cuk dah sampai rumah customer cuk nak ambil ni. Sampai nombor 7. Sekejap Sekejap. Selesai penghantaran pertama ni. Kakak! Kakak, sekejap. Ambil gambar, ambil gambar. Itu makanan kena ambil gambar lah. Sebab ini ekspres. Dia cuk express instant, ambil kena ambil gambar. Dia lebih kurang macam Shopee. Lepas tu hantar ke customer pun kena ambil gambar.
apa tadi terlupa sebab nak cepat ni, sebab ada secret recipe punya, dapat order dekat secret recipe, jadinya kena cepat lah, sebetulnya memang kena cepat, tapi itulah. Ok cik, bye bye, jom pergi secret recipe. Cik, jom pergi secret recipe cik, eh. Kena keluar balik secret recipe Prima Seri Gombak cik. Ni gelap sikit cik, minta maaf eh. Ni kawasan terang mungkin lagi. Kena buli pula dengan ni. Kena boleh on. Oh, tak boleh masuk. Ah, sini dia. Ni jalan keluar tadi ya. Kita masuk sini balik. Kat situ, kat sekitar resepi ada juga Hokkaido. Kita cuba nak tempat. Ini nasi bangkai sebelah je. Ini dia, Hokkaido Baked Cheese Tart. Kita cuba berhenti sini je. Dah sampai dekat sekitar resepi je. Okey cik, bye-bye. Okey cik, kita masuk ke dalam. Kita punya nombor 666. 666. Picok dah ambil. Kita berjalan lah. Alhamdulillah dah siap awal. Biasa kita kena tunggu, tapi sekarang ni laju pula. Laju pula ya. Kecok letak sini. Ni kek ni. Ni air letak tepi sini. Air, lepas tu kek. Tak muat cuk. Tak muat, ni tertonggak dia ni. Okey dah, dah muat dah. Nasib kau lah jatuh macam mana. Kecok cantik. Jom kita pergi ke rumah customer. Kita tekan dulu. Kita okay, dah sampai. Dah sampai sini. Lepas tu tekan. Sebab ni kita ambil jadual aja. Okay, jom kita ke rumah customer. Aku tak tengok lagi rumah customer kat mana ni. Tadi macam ada rumah flat eh. Oh, urban. Urban. Aku tak sempat lah tengok nak hantar kat mana. Urban. Blok berapa ni? Blok B, send to the lobby. Send to the lobby blok. Okay, biasa kalau macam lobby kena tulis juga dah, tapi aku tak buat marker pen hari ni. Tak tahu kenapa. Ni dekat-dekat je. RM20. Sama gak macam tadi. Commerce Great Express Instant. Instant. Macam tom yam pula instan. Bye bye. Oh, dapat lagi cuk. Belum hantar lagi dekat mana tu? Urban dah dapat lagi. Alhamdulillah. Inilah kalau ambil jadual kat mana ni? Ambil kat mana? Lepas hantar dekat Urban, kita ambil dekat Subway Shell Gombak Karak. Oh, hantar ke by Kaprau dekat O double ni. Betul lorong Abdul Ghani, Taman Bukit Lelau, licin sana cuk. Ayu Man. Ah, okeylah, dekat-dekatlah ni. Sebelah-sebelah je. Okeylah. Bye bye.
aku dah tertekan, tapi nasib baik ada mesej eh. Boleh mesej kat sini tekan kat kakak ni. Sekarang aku nak pergi subway Shell Karak, subway Shell Karak Lebuh Raya ni lah. Tunai pula cuk. Aduh, tunai tak apalah, dalam ni ada dalam RM80. Kita pergi sana je lah. Ok cik, bye bye. Assalamualaikum. More moments later. Cik, jom kita menghala ke Karak eh. Karak ambil subway. Tak salah akulah, Petronas Project dulu tu. Kalau tak salah lah. Ni susah ni nak masuk ni. Kita kena ikut jalan macam ni lah. Bahaya ni. Jalan ni bahaya, simpang 4 ni. Kat sebelah Pasar Malam. Ke jalan je, jalan. Tu dia subway ada. Aku ingat dekat nak kena U-turn dekat ini. Tak U-turn lah ni, tak U-turn kat sini. Subway ada Shell Cafe. Shell Cafe dah tutup. Subway ada ni. Family Mart ada apa ni? Oh bagus lah, ada apa, mesin-mesin. Okay, mantap-mantap. Ada apa lagi? Tak ada. Cegi tutup. Tak tutup. So jom masuk. 681 ya, 681 eh. Cuk dah siap ni cuk. Wah melekat eh, ciput je. Cuk dah siap dah. Nak pergi Kaprau kejap, lepas tu hantar ke Ayumen dengan Bukit Lela eh. Okay, bye bye. 5 minutes later. Kejo berada di mana ni? Di Tias Bayang ni eh. Apa nama dia? Apa tu ni ham? Saya dah nak sampai dekat Pakar Perau. Pakar Perau dah nak sampai ni. Sekejap lagi dia depan dia ada traffic light. Okay. Perahu untuk masuk kiri. Okay, sebelah kiri ni je pakai perahu. Kita baca dulu, takut salah restoran. Bak Kaprau ha, ni bak by Kaprau ni. Bagaimana ni? Tak ada parking. Penuh orang. Sana kalau tak salah aku cakap Prau apa, bukan Abang Tai Kap Tai apa, tak nama lupa. Kejap, jom. Kecuk dah sampai sini, kita pergi ambil 033 kita punya nombor. Grab 033. Ada kat dalam sini. Ada.
Ni. Pakai yang ni satu. Lepas tu ini satu. Pakai dah siap dah. Ya, air ni. Air dia. Air dengan makan ni ada? Okey, baik. Okey, baiklah. Cuk. Ada air dengan makan ni. Dalam ni. Oh, kita banyak klatil lho. Oh. Banyak klatil pula. Dengan orang Kelantan kita goyak Kelantan, dengan orang Gano kita goyak Gano, dengan orang Kedah kita goyak Kedah, dengan orang Boye kita goyak Boye dah. Macam tu. Ni dah siap. Ni simpan dulu. Kalau tidak, tak cukup tempat. Kotel letak belakang. Air letak sebelah sini. Lepas tu makanan dia kat sini. Sini. Lepas tu dia punya ni, apa ni, subway. Subway atas dia lah. Subway ni macam kecil, dia lipat lagi. Lipat lagi. Okay, jom kita gerak. Kita ada nak pergi Ayumen dengan Bukit Lelah. Kita hantar Ayumen dulu, lepas tu baru Bukit Lelah. Dah sampai restoran. Dah sampai restoran 033 dah update. Ambil Bukit Perahu, ada cash dengan GrabPay juga. Okay, kita pergi Bukit Lelah dulu. Kenapa Bukit Lelah? Bukit Lelah dulu, macam mana kita nak pusing Bukit Lelah? Kita hantar Ayumen dulu lah. Ayumen lepas tu Bukit Lelah baru kita boleh. Nak pusing-pusing pula agak-agak lah. Lupa aku lupa bawa pakai pen lah. Tipinya kat dorang lah. Sekuriti, ada sekuriti dekat Ayumen . Pergi ke Ayumen dulu, lepas tu baru Bukit Lelah. Sebab tempat dia tu Ayumen dulu, lepas tu baru Bukit Lelah. Tapi ikut jadual, ikut dekat Grab ni, Lelah dulu baru Ayumen. Jadi kita nak pusing balik susah. Susah, jadi kita pergi Ayumen dulu. Okey, jom. 1 minute later. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke bawah, turun ke bawah. Gelap lagi. Boleh lah, kalau kat kamera ni nampak gelap sangat lah. Kalau dekat kita punya sini, boleh nampak dekat je lah. Mana? Ayumen Suite. Suite. Tak tahu aku. Okay, dah sampai. Okay, cik, assalamualaikum. Dah sampai dekat awak Ayumen Suite. Ayumen Suite ni dia
Jom. Bang, ada marker pen nak pinjam? Boleh. Terima kasih. Kak Rak sana bang. Okey bang. Kak Rak sini cik. Dia letak kat bang. Okey cuk, dah kita okay, bos sama-sama.